Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, melepas secara langsung jemaah calon haji asal Hulu Sungai Selatan, yang dirangkai dengan pelaksanaan sholat asyar dan doa bersama, bertempat di Aula Pendopo Bupati, Kandangan. Adapun calon jemaah haji yang dilepas pada kesempatan kali ini, merupakan JCH yang tergabung dalam kloter 16 yang diberangkatkan menuju Embarkasi Banjarmasin, dengan jumlah peserta sebanyak 97 orang. Pada kesempatan tersebut Haji Ahmad Fikri berpesan, agar jamaah bisa bersikap disiplin dalam mengikuti seluruh aturan tata pelaksanaan haji yang telah ditentukan. Pesan kepada yang saudara, pertama luruskan niat lagi, niat kita untuk beribadah. Tidak ada tujuan lain semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, niatlah untuk saling menolong di sana. Setiap sudah masuk kita, kita sudah banyak sekali di sana. Niat menolong sesama dan memanggil tolong misalnya saya bisa membantu satu sama lain. Yang ketiga ikuti petunjuk dan pastikan laksanakan yang wajib-wajib saja. Yang tidak penting tidak usah, karena dia membuat cukup 3 hari setelah dia masuk dan lokasi perlukan dia pun belum tahu jarak dan lain-lain pesan dulu yang mengutamakan yang wajib dulu yang lain jaga kesehatan dengan baik konsumsi asupan yang bergizi saham takbir makan dengan buah jangan sampai penantian panjang disia-siakan di sana. Kami sering mengatakan kita ada biar datang Allah, biar datang ke Allah, biar datang Allah, tentu Allah akan memberikan yang terbaik untuk biar di sana. Tetapi ukuran Allah bukan ukuran biar. Jadi kalau ukuran biar tidak bagus, jangan kita lakukan. Sebab itulah kondisinya. Allah sudah memberikan yang terbaik di sana. Sehingga kalau kita punya prinsip itu kita tenang ya, misalnya. Tidak ada apa-apa. Ada kesulitan yang sebaiknya mungkin yang terbaik. Oh ini yang terbaik, yang terbaik. Kalau tidak punya prinsip seperti itu, dia mengeluh. Tolong. Pastikan saja yang akan diterima Allah dengan baik di sana. Baik ukuran Allah, bukan ukuran kita. Insyaallah kalau kita itu, kita ikhlas semuanya. Apapun yang dapat, ikhlas. Karena semua sudah diatur orang di sana. Tentu kami yang di sini hanya sampai mengantarkan saja ini. Terlebihan dan biar sama-sama tugas langsung ibadah dengan lancar, sehat walafiat dan juga kemudahan kelapangan dan pulang pengajian. Tim Liputan HSS TV melaporkan.